Shalom. Atas nama Majelis Jemaat HKBP Resort Perumnas Klender, kami menyampaikan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat HKBP Resort Perumnas Klender. Nama Minggu kita hari ini adalah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan dan memuji Dia atas kasih setianya. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 9 ayat 1 dan ayat 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami, dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu, oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654. Ayat 2. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu ke-7 setelah Trinitatis diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua
yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 179 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia-Ku tidak akan beranjak daripada-Mu, dan perjanjian damai-Ku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 435 ayat 1. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ke-7 setelah Trinitatis tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga siapa sesamamu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang yang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar keputusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas,
janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli dan dirikan orang buta. Janganlah kau taruh batu sandungan, tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar. Tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu. Dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 716 ayat 1 dan ayat 3. Di jalan hidup di dunia kelam, banyak sedih mengerang. Tolong mereka di dunia gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jadi hambamu, bawa terang ke dunia gelap. Jadikan aku saluran berkat bagi umatmu yang hidup resah. Jadilah berkat bagi semua, seperti Tuhan lakukan. Beri bantuan bagi yang lemah di dalam kasih Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagai teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. 1. Nama dan topik minggu. Sesuai dengan kalender tahun gerejawi, nama minggu ini adalah minggu ketujuh setelah Trinitatis. Topik minggu, kasih sebagai perintah baru. 2. Anak lahir. Pada hari Selasa 7 Juli 2020, telah dikaruniakan Tuhan seorang putra
pada keluarga Gerald Simanjuntak, Ibu Sanrila Puru Situmorang. Alamat Jalan Lembah Aren 7, Blok K, 12 Strip 7, RT 10, RW 9, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Anak dan orang tuanya dalam keadaan sehat. 3. Pemberkatan nikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Mikael Joseph Silain, putra dari keluarga Daner Marujahan Silain, Ibu Nelly Sumihar Boru Lumban Tobing, anggota jemaat HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Alamat Jalan Bunga Rampai 7, Gang 7, Nomor 29, RT 10, RW 6, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Dengan Yeni Septiani Borusiahan, putri dari keluarga Sintua Benantun Siahan, Ibu Flora Majusita Borusitompul, anggota jemaat HKBP Petojo, Resort Petojo. Alamat Jalan Semangka 2, Nomor 18, RT 15, RW 9, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmera, Jakarta Barat. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender, pada hari Jumat 31 Juli 2020, pukul 10 WIB. 2. Warta pertama akan menerima pemberkatan nikah Roy Mulya Rezeki Barimbing ST, putra dari keluarga Saibun Barimbing, Ibu Rosdinar Boru Pangaribuan, anggota jemaat HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender. Alamat Komplek Palam Indah Blok L Nomor 14A, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dengan Stepani Destiana Vicario Sigo Eskom, putri dari keluarga Purnawan Sigo, Ibu Maria Mari, anggota jemaat Gereja Kristen Jawa GKI Purworejo. Alamat Jalan Belira 2 M7 RT 6 RW 8 Pegangsaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pemberkatan nikah dilaksanakan di HKBP Perumnas Klender, Resort Perumnas Klender, pada hari Sabtu 8 Agustus 2020, pukul 10.30 WIB. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan menerima pemberkatan nikah tersebut. 4. Peneguhan Sidi Khusus. Pada hari ini, Minggu 26 Juli 2020, pada kebaktian sore pukul 17.30 WIB, seusai khotbah, gereja kita mengadakan peneguhan sidi khusus kepada satu orang pemudi yang telah menerima pembelajaran tentang Kristen Protestan dari pendeta gereja kita. 5. Pelaksanaan ibadah umum. Sesuai dengan evaluasi yang dilaksanakan tentang pelaksanaan ibadah minggu di gereja selama bulan Juli, maka mulai hari Minggu 2 Agustus 2020 yang akan datang, gereja kita akan mengadakan ibadah minggu atau ibadah umum di gereja sebanyak 2 kali, mengikuti aturan protokoler kesehatan dengan jadwal sebagai berikut. Ibadah minggu di HKBP Perumnas Klender, 1. Pukul 10 WIB, Bahasa Batak. Pukul 17.30 WIB, Bahasa Indonesia. 6. Serah terima fungsionaris dan acara pelantikan. 1. Serah terima fungsionaris. Pada hari Sabtu 1 Agustus 2020, gereja kita akan melaksanakan serah terima pelayan fungsionaris periode 2016 sampai 2020 kepada pelayan fungsionaris periode 2020 sampai 2024. Bertempat di gereja masuk pukul 15 WIB,
semua majelis tahbisan diharapkan menghadiri acara serima tersebut. 2. Acara pelantikan fungsionaris. Pada hari Minggu 2 Agustus 2020, pada ibadah pukul 10 WIB, gereja kita akan melaksanakan pelantikan pelayan fungsionaris periode 2020 sampai 2024 dan pengurus seksi-seksi periode 2020 sampai 2022. Undangan akan disampaikan oleh gereja. 7. Jemaat meninggal. Pada hari Jumat 24 Juli 2020 telah meninggal dunia Bapak Darwin M. Siregar, umur 53 tahun, suami dari Ibu L. Borusi Maremare, meninggalkan 2 orang anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan belum menikah. Alamat Jalan Pisangan RT2 RW 11 nomor 112, Kelurahan Penggilingan, WEK Penggilingan 2. Jenazah dimakamkan di TPU Pondok Kelapa pada hari Jumat 24 Juli 2020. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 8. Warta keuangan dan informasi lainnya dapat kita baca di cetakan warta jemaat kita. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 212 ayat 1. Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampau segala akal dan pikiran, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat hari Minggu buat Amang dan Inang dan seluruh Napaso Bulung gereja kita. Pada minggu hari ini, minggu ke-7 setelah Trinitatis, Firman Tuhan ditetapkan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah kasih sebagai perintah baru. Itu tadi jelas dikatakan Yesus dalam ayat 34 sampai dengan ayat 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu
bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebuah pernyataan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yesus. Kenapa? Sebab kasih akan menunjukkan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus nyata dan hidup di dalam kehidupan kita. Kehidupan kasih ini sangat penting. Itu sebabnya Yesus Kristus sering mengulangi pernyataan atau pengajaran tentang kasih ini kepada murid-muridnya atau kepada orang banyak. Salah satu contoh yang tertulis dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Di sana dikatakan, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepada kamu. Saudara yang terkasih, dalam khotbah ini Yesus berbicara tentang perintah atau hukum baru yang disampaikan kepada murid-muridnya. Namun ternyata yang ia bicarakan adalah perihal saling mengasihi. Bukankah mengasihi itu merupakan perintah yang lama, yang juga terdapat dalam hukum Taurat? Bahkan menurut Yesus, perintah untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia merupakan kesimpulan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita ingat kisah seorang Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Yesus menjawab, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Di sini Yesus mengumpulkan semua peraturan, tata tertib dan perintah perjanjian lama, kemudian mengikatnya dalam dua perintah yang ringkas, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Lalu apa yang dimaksud Yesus dengan perintah baru dalam nats khotbah ini? Bukankah kedua perintah mengasihi tersebut juga diperintahkan dalam perjanjian lama? Lalu bagaimana atau bagian manakah dari perintah tersebut yang telah diperbaharui oleh Kristus sehingga ia disebut sebagai perintah baru? Yang jelas, Yesus tidak mengubah perintah yang terutama dan yang terbesar itu. Perintah yang terutama dan terbesar tersebut masih tetap ada dan berlaku dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, baik bagi orang Israel maupun bagi kita orang-orang Kristen saat ini. Kita yang hidup karena anugerah dalam Kristus masih tetap harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap pikiran. Maka yang pertama, perintah untuk mengasihi Tuhan tersebut tidak pernah berubah. Tetapi yang telah diubah adalah diri kita. Di dalam Kristus kita telah diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Maka kita telah lahir baru, karena pada dasarnya kita dahulu telah mati secara rohani, namun kini dihidupkan oleh Allah dalam Yesus Kristus. Kelahiran baru oleh Roh Kudus menghadirkan perubahan nyata, antara lain kepekaan baru terhadap hal-hal rohani, arah hidup yang baru, dan kemampuan untuk hidup benar dan menaati Allah.
maka tidak hanya hati dan roh kita yang diperbaharui, tetapi juga pikiran kita. Maka kini kita memiliki pikiran Kristus. Maka karena itulah kapasitas kita untuk mengasihi Allah lebih dalam dan lebih murni, karena sekarang kita ada di dalam Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan akal budi dan pikiran adalah syarat untuk mengenal dan melakukan kasih Allah. Pembaharuan akal budi akan menghasilkan perubahan karakter, perubahan perilaku, perubahan sikap, perubahan perbuatan, atau perubahan tindakan kita. Jadi perubahan perilaku akan teraktualisasi dalam sikap kita, dalam tindakan kita, dalam perbuatan kita, karena kita telah mengalami pembaharuan akal budi atau pikiran sebagai akibat dari lahir baru. Yang kedua, perintah kedua berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah kedua ini semakin dipertajam Yesus dengan mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 34. Inilah yang disebut Yesus sebagai perintah yang baru. Tolak ukur dari perintah lama adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sedangkan tolak ukur perintah baru dalam nats ini adalah Kristus sendiri yang telah memberikan nyawanya bagi kita. Karena di sana tadi disebutkan, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Jadi tolak ukurnya adalah Kristus sendiri. Perintah baru ini merupakan suatu standar yang lebih tinggi bagi kita, yang oleh Rasul Paulus disebut sebagai hukum Kristus dalam Galatia pasal 6 ayat 2. Jadi kita diperintahkan untuk mengasihi sesama bukan lagi dengan standar seperti kita mengasihi diri sendiri. Misalnya kasih filia, kita mengasihi karena ada keterikatan, persahabatan, pergaulan. Bukan seperti kasih storge, karena ada ikatan antara orang tua dengan anak, famili. Bukan dengan kasih eros, seperti ikatan kasih suami dan istri. Ketiga kasih ini adalah ikatan kasih yang sering kita jumpai di dalam dunia ini. Melainkan seperti Kristus telah mengasihi kita, yaitu kasih agape. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Maka perintah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri memang masih penting. Bahkan Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus 2 ayat 8. Di sana dikatakan, akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Artinya, ketika kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, maka kita telah berbuat baik di situ. Perhatian yang sama, kepedulian yang sama terhadap orang lain, seperti yang kita lakukan terhadap diri sendiri, adalah sebuah tindakan yang luar biasa. Tindakan yang penting keluar dari egoisme dan masuk ke dalam keserupaan dengan Kristus. Itu adalah pencapaian yang benar-benar mulia dan sangat sukar untuk dilakukan. Tetapi mengasihi orang lain dengan cara seperti Yesus mengasihi
Itu tidak hanya sangat sukar untuk dilakukan, melainkan mustahil kita capai dengan kekuatan kita sendiri. Mengapa? Karena tingkat kasih Kristus bagi kita jauh melampaui kasih yang bahkan kita miliki bagi diri kita sendiri. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengasihi sesama merupakan kehendak Allah. Tetapi sekarang tingkat mengasihinya telah berubah standarnya dari mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri sendiri menjadi seperti Yesus telah mengasihi kita. Yohanes mengindikasikan perubahan tingkat mengasihi sesama ini ke standar yang lebih tinggi sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Kita bisa mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi. Kita bisa berjalan dalam cara yang sama seperti Ia atau seperti Yesus berjalan dalam kasih Allah yang murni. Rasul Paulus dalam berbagai kesempatan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kesatuan dengan Kristus itu, itulah sebagai sentral dari keselamatan. Ketika Yesus berbicara tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya dalam Injil Yohanes pasal 15, sebenarnya ia tidak sedang berbicara tentang pelajaran dalam bidang pertanian. Tetapi ia sedang mengilustrasikan hubungan kesatuan, kasih yang akan terjadi di antara dirinya dan umatnya. Kristus mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bisa menghasilkan buah hanya ketika kita bersatu dengan Kristus. Maka melalui kesatuan dengan Kristus, seperti ranting yang terhubung dengan pokok anggur yang mengandung zat makanan, maka kita pun bisa meminta apapun yang kita inginkan. Dan itu akan dilakukan bagi kita. Dan termasuk mengasihi orang-orang yang sulit dan tidak mungkin untuk kita kasihi dengan kekuatan kita sendiri. Demikian juga saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dalam 1 Korintus pasal 13 yang berbicara tentang kasih. Di sana atau pasal 13 itu adalah pasal yang paling dikenal dalam Alkitab bagi kebanyakan orang Kristen. Tetapi pasal 13 ini, gambaran kasih di sini lebih merupakan gagasan ketimbang realitas. Daya pesona pasal ini membuat banyak orang Kristen terpana bagaikan memandang gunung yang menjulang tinggi dalam kemegahannya. Sehingga ia tertarik untuk mengukur ketinggiannya. Namun menyadari betapa kita terikat di bumi dan tidak memiliki peralatan untuk mendakinya. Kita mengenal kasih, tetapi kita juga mengenal diri kita dan betapa jauhnya aktualitas kasih kita. Dalam 1 Korintus 13 di situ dikatakan kasih tidak berkesudahan. Kasih sejati tidak pernah gagal. Tidak pernah berhenti sampai kesudahannya. Jadi kasih itu sendiri tak pernah gagal. Kitalah manusia yang sering gagal menerapkannya. Mengapa demikian? Karena kita tidak bisa mengasihi orang lain dengan tulus jika kita sendiri tidak memiliki kasih agape yang dititipkan, yang disampaikan oleh Yesus. Hanya dengan menerima kasih Tuhan barulah kita bisa mengasihi dengan kasih sejati. Kita bisa mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus jika kita mengizinkan Kristus hidup melalui kita. Karena itu, rahasia kekuatan kehidupan kasih Kristen adalah kesatuannya dengan Kristus. Karena itu perintah baru yang diberikan Yesus kepada kita. Mengasihi seperti Allah, seperti Yesus telah mengasihi kita. Itulah suatu motivasi yang baru bagi ketaatan kita melakukan kasih agape Allah.
Kita tidak lagi berusaha menaati Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kita menaati Tuhan sebagai respon terhadap penerimaan dan kasih yang sudah kita miliki. Maka tugas kita, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, untuk menerapkan kasih itu sebagai orang percaya yang menerima perintah baru dari Yesus Kristus untuk hidup di dalam kasih-Nya adalah mengubah segala sikap diskriminatif menjadi perilaku yang menghargai kesetaraan dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita, di dalam gereja, dan di dalam pekerjaan kita. Mengubah sikap primordialistik menjadi sikap yang menjunjung keadilan, saling menopang, saling mendukung, saling mendoakan sesama kita, bahkan orang yang tidak satu kepercayaan dengan kita. Dan yang ketiga, mengubah sikap represif menjadi sikap yang mengedukasi dalam kasih Kristus yang benar. Biarlah kasih Kristus itu setiap hari itulah yang menggerakkan, yang menguasai kehidupan kita dan seluruh aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan masih memperkenankan kami memuliakan Tuhan di dalam ibadah Minggu ke-7 setelah Trinitatis. Meskipun pada saat ini ibadah Minggu setiap hari Minggu masih kami lakukan dalam dua bentuk, yaitu dilaksanakan di rumah jemaat-Mu dan sebagian dilaksanakan di dalam gereja-Mu. Tetapi semua keadaan ibadah seperti itu tidak menghalangi sukacita kami untuk bersyukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah firman-Mu hari ini yang mendidik kami untuk kembali memahami kasih yang benar yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Mengasihi sesama sama seperti Engkau telah mengasihi kami. Tolak ukur kasih kami bukan lagi diri kami, bukan lagi pikiran kami, bukan lagi kepentingan atau ego kami. Tetapi mengasihi sesama kami orientasinya adalah seperti Yesus mengasihi kami. Yang tanpa menilai, yang tanpa mengukur seberapa kudusnya kami, seberapa baiknya kami. Tetapi Engkau mengasihi kami dengan kasih agape, kasih yang mengorbankan dirinya untuk membawa kedamaian, sejahtera, kebebasan, kemerdekaan bagi hidup orang-orang yang percaya kepada-Mu. Maka kasih seperti itu yang perlu kami lakukan dalam hidup ini. Kasih yang memerdekakan, kasih yang membawa damai sejahtera, kasih yang membangun kehidupan di dalam persekutuan kami setiap hari, di dalam lingkungan, di dalam pekerjaan kami, terutama di dalam persekutuan di rumah ibadah-Mu, di dalam gereja-Mu. Dengan demikian, kami bisa dibangun menjadi pribadi yang baik di hadapan Tuhan. Menjadi pribadi yang bersuka cita lewat perilaku kami, maka semua orang akan mengetahui bahwa kami adalah murid-murid Yesus. Ajar kami Tuhan untuk melakukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk melakukan kasih yang tulus bagi semua orang. Dan bimbing kami untuk memahami bahwa setiap hari kasih-Mu sungguh luar biasa menaungi setiap kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, seluruh jemaat-Mu, mulai dari sekolah Minggu hingga lansia, biarlah di dalam perlindungan Tuhan mereka dapat melakukan semua pekerjaan mereka dengan kasih yang daripada Tuhan. Sehingga hasil dari semua aktivitas mereka, semua pekerjaan mereka, menghasilkan buah-buah yang baik, yang berguna bagi kehidupannya,
dan menjadi persembahan yang kudus bagi nama Tuhan. Kami serahkan ibadah kami sepanjang hari ini ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hadir memimpin ibadah. Dan Roh Kudus itulah yang memberikan sukacita dan rasa aman bagi kami. Memuji dan memuliakan namamu di tengah-tengah rumah kami, juga di tengah-tengah gerejamu. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 640 ayat 1 dan 2 sambil kita menyampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom buat Amang dan Inang semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Oras.